Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share info mengenai jam upload TikTok affiliate gitu. Jadi kebetulan ada yang komen juga di YouTube aku dan dia menanyakan kak untuk jadwal atau jam upload TikTok itu biasanya jam berapa gitu. Dan aku bakalan share ke kalian semua buat teman-teman TikTok nih. Buat teman-teman yang udah gabung di TikTok affiliate boleh simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke guys, langsung aja. Buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian enggak punya info mengenai jam-jam untuk upload TikTok, kalian sebenarnya bisa ngikutin untuk jam posting video kayak gini. Misalnya nih, hari Senin prediksinya jam 12 pagi, maksudnya jam 12 pagi itu berarti menjelang siang ya, jam 12. Terus jam 1 PM, PM itu berarti jam 1 lah, jam 13 berarti guys. Terus jam 10 PM berarti malam. Terus lagi ada jam 00:00 AM, jam 12 malam berarti guys. Nah ini tuh bisa banget sih sebenarnya kalian jadiin apa ya, kalau misalkan gak punya jadwal upload, kalian bisa cobain yang ini gitu. Misalnya kayak bisa cobain jam post video bener-bener ngaruh apa enggak gitu. Aku sih biasanya upload video TikTok itu di jam-jam istirahat. Misalnya kayak jam 10 atau misalkan jam 12, jam setengah 1 gitu-gitulah. Terus jam 3, kadang jam 7 malam gitu. Sebenarnya aku enggak terlalu patokan ke sini karena aku kan biasanya upload video itu cuma 3 maksimal ya. Kalau ini kan untuk waktunya aja ini ada sekitar 4 ya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngikutin jam posting video TikTok ini, kalian boleh banget, siapa tahu memang berpengaruh untuk IPP gitu. Karena memang aku juga kadang kalau di jam istirahat misalnya kayak di jam biasa itu kadang ada perbedaan guys untuk penontonnya gitu. Jadi kalian juga boleh ngikutin jam posting video TikTok kayak gini, karena daripada kita nggak punya waktu, misalnya kayak nggak punya range waktu untuk upload video, misalkan jam berapa aja ya, misalkan kalian bisa ngikutin juga nih, karena ini udah ada prediksinya dari Senin sampai Minggu gitu. Dan ini juga kan yang buat nggak sembarang buat guys, jadi ini berdasarkan kayak mungkin data-data yang mereka punya, kemudian mereka rangkum seperti ini kayak gitu. Jadi kalian bisa mengikuti jam post video TikTok seperti ini. Kalau misalkan memang kalian upload TikToknya tuh dalam sehari misalkan banyak gitu ya, bisa banget kayak gini. Dan kalau misalkan yang mau random aja juga gak masalah sih guys, kayak tapi usahain kayak jam-jamnya tuh kayak jam istirahat gitu. Misalnya kayak setengah 1 atau misalkan jam 12 gitu. Kayak orang-orang ngaso tuh jam berapa sih, misalnya kayak jam 7 malam gitu-gitu loh guys. Karena itu juga memang lumayan berpengaruh menurut aku ya, yang biasanya upload video TikTok untuk promosi affiliate kayak gitu. Terus karena kebetulan di TikTok itu kan memang TikTok affiliate itu kan kita harus konsisten untuk share link setiap hari ya guys. Nah jadi memang aku juga selalu share setiap hari gitu. Dan kemudian karena kebetulan udah open TikTok, kita bakalan share juga. Dan buat teman-teman yang belum tahu TikTok aku, silahkan follow ya @idapar2, ini racun barang murah. Dan aku di sini sebenarnya banyak banget mempromosikan produk-produk video Cina gitu. Dan langsung aja kita share link. Unggah. Karena biasanya aku upload video Cina itu ada backsound-nya Cina juga guys nih. Tapi gak usah khawatir, kalian bisa ganti suaranya. Dan kebetulan karena aku juga ada share di Shopee affiliate nih, jadi ada yang kayak gininya guys. Jadi aku tuh biasanya share-nya di TikTok sekaligus di Instagram, karena kebetulan sekarang gak boleh lagi ya kayak nyebut Shopee nih. Jadi kalian bisa tulis kayak gini, link bio misalkan nomor sekian, nomor sekian. Gak boleh nunjukin
kayak untuk pembelian Shopee klik link sekian gak boleh, tapi kalau misalkan kita cuman bilang link bio nomor sekian itu biasanya lolos guys, gak kena pelanggaran gitu. Dan aku mau ganti dulu soundtracknya, kalian bisa kasih sound yang lagi booming nih contohnya. Tapi pakai suara gua guys kayak gini. Terus karena ini ada backsoundnya atau ada suara Cinanya, kita bisa kecilin suara aslinya dan tambahin suaranya. Nah kayak gini, kalau misalkan kalian mau nutup misalnya kayak klik link bio nomor sekian, klik, itu bisa sih ditutup juga, atau misalkan di crop bisa, boleh kita crop sih kalau misalkan kalian khawatir gitu, khawatir takut misalkan kena pelanggaran si TikTok, itu bisa banget kita crop dari sini misalnya nih. Pisah dulu terus hapus, simpan nih nanti apa namanya yang playnya cuman segini doang nih, udah deh. Terus berikutnya pilih sampul. Ini kan berarti apa namanya keset anti air. Keset anti air, simpan. Nah, kalau udah disimpan, kalian deskripsi postingannya atau kayak caption. Nah kayak gini, jangan lupa tagar karena tagar juga penting gitu. FLKS, FYP, baru deh apa namanya keset ya. Nih keset. Nah setelah tagar, sampul udah, caption udah, baru deh masuk ke ranjang kuning. Tambah lebih banyak produk karena aku belum punya produk keset. Nih keset anti slip boleh, keset anti air juga boleh. Nih guys, karena kita tadi apa namanya produknya agak berbeda ya, nggak apa-apa. Yang penting ini judulnya keset gitu. Maksudnya karena kan itu produk Cina, kadang susah banget kalau untuk kayak jenis-jenis keset tuh susah menentukan gambar yang sama. Tapi yang penting kita juga nambahin produknya itu anti air aja kesetnya. Keset anti air. Nah, tambahin, dan ini juga penjualannya udah banyak juga guys. Tuh, jadi lumayan. Aku mau nambahin di keranjang kuningnya yang banyak biar orang ada pilihan. Biar banyak pilihan juga buat temen-temen yang mau beli. Nih kita random aja untuk bentuknya. Dan random juga guys untuk harganya. Jadi kalau ada orang yang pilih, biar bisa pilih harga dan pilih bentuk. Okay. Nih tambahin lagi. Nah aku udah masukin 4 keranjang kuning. Dan kita posting deh. Nah udah guys, nih masuk aja ke profil. Kita lihat. Nih keranjang kuningnya ada 4. Nih kalian bisa lihat. Ada yang harga 29, ada yang harga 39, ada yang harganya 86, nih yang mehong ya guys. Ada yang 32. Karena ini 86 tuh 3 pieces. Jadi dia kayak paket bundling gitu, kayak paketan gitu. Nah kayak gini ya untuk promosi TikTok Affiliate, dan jam uploadnya juga kalian sebenarnya bisa ngikutin sesuai dengan yang tadi aku share. Atau misalkan mau random aja nih jamnya gak masalah. Yang penting kalian konsisten upload video tiap hari untuk promosiin keranjang kuning TikTok. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.